Hai hai guys, welcome back to my YouTube channel dengan Mbak Evi di sini. Hari ini aku akan mereview tempat pantai yang ada di Gili Trawangan. Oke, sekarang kita lagi di Gili Trawangan, guys. Bagus banget. Jangan lupa di like dan di subscribe dan di share ke semua teman-teman kamu. YouTube channelnya Alangkah dan Mami. Oke, bye bye, see you next video, guys. Kita lihat ya. Bagus banget loh. Rp20.000 untuk satu orang, guys. Tapi penumpangnya isinya 35. Ada juga yang naik boot, katanya tadi 300.000 kalau naik bootnya, yang boot cepat. Kita naik ini dokar namanya atau Cidomo yang ada di sini. Aduh, iya, aduh, inget di Sumbawa dulu, guys. Sudah lama banget udah naik dokar. Kita jadi turun dari situ pelan-pelan aja, bang. Gak usah, ini kan kita nikmati jalan. Gak apa-apa, pelan-pelan aja. Jangan, bang. Abangnya. I'm so happy, long time. Jadi udah lama banget, guys, nggak naik dokar. Ya bunda ya, yeah. Enak ya. Enak kita. Bayarnya 50.000, cuman deket sih kalau jalan kaki 15 menit, tapi kalau naik dokar 5 menit deket. Jadi ya udah kita nikmati perjalanan. Oke. Jadi di sini itu tidak ada kendaraan bermotor, tidak ada. Jadi sewa sepeda. Kalau sewa sepeda sehari itu 25.000, kan? Sehari. 25.000 sehari. Ini bisa dibalik. Ini sepeda. Nanti kalau di hotel disediain sepedanya gratis. Dari hotel nanti disediain gratis. Gitu, guys. Gila ombak, kita udah nyampe, guys. Ini dekat banget. Ini Villa Ombak ini. Ih, bukan. Gili Trawangan, guys. Aduh, bagus banget pantainya. Kayak surga dunia, guys. Ya Allah. Jadi di sini itu nggak ada motor dan mobil. Adanya sepeda sama Cidomo. Bagus banget, guys, pemandangannya. Ini juga tempatnya. Trawangan feel, ini bagus banget, guys. Ini bagus banget, guys, Gili Trawangannya. Pasirnya pasir putih. Ini bagus banget, guys. Emang di sini bebas polusi. Ya, ketemu lagi. Iya, iya, iya. Katanya itu tadi naik sepeda katanya. Tuh. Bagus banget. Ini tempat berkudanya, guys. Ya, ini bayarannya 50.000, guys. Satu kali pakai.
Ini ada Santorini di sini, guys. Di Villa Omba. Masuk ke dalam Santorini. Ya, seperti ini.